tidak terasa pandemi, guys. Pantai penuh. Nah, ini yang kita nggak suka nih orang. Kalau kita tuh lihat tuh sampahnya di mana-mana, padahal ini kan sebenarnya walaupun kita bayar ke sini kan ini demi kenyamanan kita bersama, harusnya jaga kebersihan tuh. Rame banget. Wow, tidak terasa pandemi, guys. Tuh, penuh. Pantai penuh. Tapi ini lebih aman sih ya, karena outdoor. Jadi buat orang-orang yang udah bosen. Pegangan ya, nak, pegangan ya. Ini berdua ngapain nih, ngeliatin happy nggak? Happy. Ngeliatin apa? Mau ngeliatin pantai. Ah, ini udah mulai sepi sih kalau di sini. Tuh. The bubble. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Ancol. Tadinya kita nggak tahu di Ancol itu kita pikir akan sepi ya, maksudnya kita juga mikir nggak terlalu sepi, tapi nggak seramai ini juga. Ini kita udah ke pojok, ini udah ke pojok, udah Jimbaran Resto nih, karena ternyata tadi di Ancolnya di dekat pantai sampai ke sini tuh masih ramai banget. Kita tadi mau santai-santai di pinggir pantai, ternyata tidak kesampaian. Jadi kita mau cek dulu di Jimbaran situ ada nggak yang private gitu kan, jadi nggak terlalu nggak berkerumun gitu. Tapi kita juga belum tahu, kita nikmati aja, mudah-mudahan ada tempat yang kosong ya. Let's go. Olahraganya kita. Wow, ini tempat bisa lihat krep. Hah? Mana krep? Gak ada krep di sini. Bang, katanya ada krep. Oh, gak ada krep, nak. Di sini ada itu apa namanya? Belalang itu, nak. Grasshopper ya, apa? Grasshopper. Kan di sini kan kita lihat. Kita lihat belalang-belalang, kilo-kilo. Ah, banyak dia terbang. Grasshopper tuh. Tuh, grasshopper tuh. Sek. Wow, jamnya jauh banget. Hai. Wow. Tuh. Dia jam. Tuh. Ini tuh yang lompat itu semua grasshopper. Tuh. Ya. Kok bisa diambil? Bisa, tapi jadi lagi cari. Ada. Kabar baik. Ada pantainya katanya di sana. Let's see.
larimu kayak papi. Lari gimana, Bang? Yo, larinya kayak papanya, pantas nyampe. Oh gitu. Kok parkir di sini? Enggak, mereka mau parkir di situ, kita masuk. Kata dulu. Ini namanya apapun yang terjadi, kita yang penting happy. Ayo. Ini enggak baik loh, Dek. Apapun yang terjadi, yang penting happy. Ayo ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kita sikat dulu. Enggak bisa. Loh, malah kakak yang naik kok. Ini sampai 70 kilo nih. Oh, tapi kakak kan enggak sampai 70 kilo beratnya, makanya aku, eh. Makanya aku naik. Enggak sampai dong. Jadi manual. Banget. Capek dorongnya. Tinggalin aja lah. Ya, simpen aja ya. By the way, kita nggak di Bali ya, di Ancol, guys. Eh, sini, Seng. Seneng banget dia. Kalau papanya yang penting mereka tuh happy. Karena di rumah kan bosan, selalu belajar, mainnya cuma di pekarangan. Jadi, kalau di kampung sih banyak ginian ya, walaupun bukan pantai, tapi tempat main, lari-lari. Kalau kita di kota nih ya beginilah. Jadi, beruntung kalian yang ada di kampung, di desa, di kampungku juga salam semua yang ada di Brastagi, di Sikalang, di Danau Toba dan sekitarnya. Nikmati alam yang ada di sana, karena di kota kalian tidak bisa mendapatkannya. Karena kita kesini harus bayar semua. Di kampung itu semuanya gratis, dikirim dari Tuhan ya. Amin. Oke, let's go. Kita nggak suka nih orang, kalau kita tuh lihat tuh sampahnya di mana-mana, padahal ini kan sebenarnya walaupun kita bayar ke sini kan, ini demi kenyamanan kita bersama, harusnya jaga kebersihan tuh. Lihat tuh, kotor sekali, banyak plastik, lihat dong itu semuanya, bikin kita kayak kurang menghargai semua yang sudah diciptakan, dibuat, sayang banget. Harusnya sih bisa bersih ya, apalagi dalam masa pandemi ini harusnya tidak terlalu rame. Ini juga mungkin sedikit ini ya, masukan buat pengelola nih. Tuh, sampahnya banyak sekali. Ya, ini mengurangi kenyamanan. Harus tim kebersihannya harus selalu sigap, walaupun kita juga sebagai pemakai atau orang-orang yang datang ke sini juga harus jaga kebersihan. Sama-sama. Together we can. Apa? Bawa baju ganti kan? Oh, kan tadi aku bilang. Baju ganti ya. Can I swim? No. Bawa baju renang kan? Tapi kakak bisa. Bisa. I want to swim. Ini topinya kau pakai sini. Papa lepas. I want to swim like that. It's not swim. It's only sit. Gak apa-apa kalau cuma duduk. Cuma duduk. Gak apa-apa. Jangan ke dalam. Karena dia kita bawa. Ada
yang tajam. Coba saya lihat sini. Saya mau lihat yang sini. Makanya Mama bilang tadi jangan copot. Kenapa? Jangan copot kos kaki gak yang apa-apa. Gak percaya. It's okay. Gak luka itu. Hah? Tuh, berdarah tuh. Gak luka katanya. Oh, aku udah feeling, aku bilang tadi tajam-tajam, gak percaya. Pakai kaki. Pakai. Enggak usah nangis. Nah, pakai kaos kaki. I want pakai kaos kaki. Mau naik itu enggak aku tawarin? Ke sini. Mau enggak naik ini, Nak? Itu sampai mana? Enggak tahu, udah bertanya. Ayo. Kita tanya dulu. Berapa duit? 150, Pak. Satu orang apa semua? Semua. Kirain satu orang, lumayan juga. Oke, kita coba berangkat. Let's go. Kita masuk ya, Pak. Ayo. Rp50.000, lumayan. Kirain satu orang besok. Wah, basah dia punya. Pelan-pelan, pegangan.
tadi. Batak banget dia salah. Ya salah. Dalam. Mana? Dalam juga dalam. Gampang aja sebenarnya. Ini cara. Kalau udah sempat salah harus gitu. Siap, salah. Itu nggak salah. Itu biasanya kalau selalu mengambil punya aku ngambil punya aku. Itulah. Saling berbagi. Tapi lu tidak nggak sadar kalau dia punya ya. Sekarang sikat semua. Karena kayaknya enak banget. Besok mulai lagi kita. Biar ya.